Okay. Dia jatuh ke jantung tadi. Saya pun dah lepuk nampak tu kan. Mencari-cari jantung. Itulah dia. Drama band akan menemukan kita lagi sekali selepas ini. InsyaAllah. Betul eh. Dan ada sesuatu yang menarik juga sebenarnya kalau tengok dia orang ni. Lepas ni kita cerita. Okay? Betul. Sekarang kita cerita pasal yang lain dulu. Okay. Kerana nak kongsikan juga tentang batik Pulau Pinang. Batik Pulau Pinang? Sejauh mana Hisham tahu tentang batik Pulau Pinang? Saya ada batik Terengganu dan batik Kelantan. Itu yang kita perlu dapatkan maklumat ataupun informasi lebih lanjut daripada tetamu-tetamu kita. Apa kita tunjukkan sedikitlah. Ini, kalau ini sesuai untuk Rina, silakan pegang. Mm-hmm. Cuba anda pegang teksturnya. Wow, okey. saya kalau saya pegang pun Hisham tak boleh nak terangkan apa kan? Ya, betul. Okey, tak apa. Kita perkenalkan dulu tetamu kita ya yang ada bersama-sama dengan kita dua orang sekarang ni. Pertamanya Muhammad Datuk Surveyor Haji Muhammad Farid Saad, pengerusi jawatankuasa pembangunan usahawan dan koperasi Bumi Putra Pulau Pinang. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan juga Puan Yasmin Siddiq, pengasas Positif Konsortium Seram Berhad. Apa khabar, Puan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama kami kedua-duanya sekali hari ini. Betul. Idea ataupun tercetusnya ilham nak menghasilkan batik Pulau Pinang ini. Saya rasa mungkin Datuk boleh mulakan terlebih dahulu. Batik ini unik sebenarnya. Kraf yang unik untuk menggambarkan keperibadian satu bangsa. Yeah. Yang keduanya, kerana Pulau Pinang ini sebuah negeri pelancongan. Mm-mm. So kita cuba nak memperbanyakkan lagi pura pelancongan. Mm-mm. Yang boleh kita ketengahkan. Mm-mm. Di persada tempatan dan persada antarabangsa. Mm-mm. Dan juga kita cuba hendak mencari apa ni, identiti baru untuk Pulau Pinang ini. Sebab dalam sejarah kita lihat balik, tidak pernah ada sejarah batik Pulau Pinang. Mm-mm. Ini pertama kalinya kita wujudkan batik Pulau Pinang. Okay. Untuk kita ketengahkan standing dengan batik Kelantan, Terengganu dan sebagainya, insyaAllah. Okey, jadi saya rasa sekarang ini sudah pun ada satu rancangan khusus ataupun satu perancangan yang rapi lah untuk nak terus mempromosikan batik Pulau Pinang ni. Betul, Datuk? Ya, insyaAllah. Ini adalah usaha berterusan Focus Group di mana kita telah menyelaraikan 21 inisiatif strategik untuk usaha Bumi Putra Pulau Pinang. Aha. Dan salah satunya adalah batik Pulau Pinang ni lah. Di mana yang Datuk sarung ke pakai kat sini pun. Okey, nak kena tanya Puan Yasmin, apa sebenarnya keistimewaan batik Pulau Pinang ni? Apa beza dia? Apa yang boleh membuatkan Hisham tidak terkeliru dengan ciri-ciri batik yang ada? Betul. Thank you so much, Rina, for the question. Okey, kita yang pertama sekali ni, batik Pulau Pinang ini kerana diwujudkan di Pulau Peranginan, Pulau Pinang is a resort island. Jadi kita tahu pelancongan ramai, tempatan maupun antarabangsa. Jadi kita pilih yang paling istimewa ialah alam sekitar. So kita ambil motif alam dan juga motif bayu because kita dikelilingi laut. So disebabkan alam sekitar inilah kita mencetuskan satu ilham menggunakan cengkerang daripada sumber laut dan kita menggunakan buah pala yang terkenal dengan jeruknya. Betul. Dan juga pokok pinang yang terdapat di bendera Pulau Pinang itu, kita ingin mengilhamkan pada semua tempatan ataupun luar negara apakah produk kita dan bagaimana rupanya. Kita selalu cakap buah pinang, macam mana rupa buah pinang? So di sini kita cerita pasal buah pala. Itu you can see lah, this is bunga buah pala. So Rina kita jumpa biasa buah pala dan buah pala jeruk pula tu. Maybe Rina boleh gunakan this in future untuk Rina punya kostum atau pakaian masa host program dan sebagainya. This is for ladies. It's a coat. It's a long coat. Coat panjang untuk wanita. So dibuat daripada kain linen dan kain cotton. Keistimewaan batik Pulau Pinang ni kita menggunakan fabric semula jadi. Sesuai dengan Pulau Peranginan yang panas, cuacanya tropika. So kita gunakan bahan semula jadi untuk kita ketengahkan. Pulau Pinang, batik Pulau Pinang will be synonymous dengan kain kapas, dengan kain linen, kain semula jadi. Dah sebut cerita mereka sebenarnya juga keselesaan ni. Saya ramai yang macam mana nak beli. Kalau saya rasa ada bentuk pemasaran ya, yang telah pun ditengahkan. Yang pertamanya kita akan mula menjualnya selepas pacaran nanti di pejabat keras tangan di Bertam, insyaAllah. Dan kita akan wujudkan beberapa pengusaha batik yang punya prinsip masing-masing untuk menjualnya. Dan kita mensasarkan bukan sahaja produk ini di Pulau Pinang tetapi di Kuala Lumpur. InsyaAllah. Dan cakap pasal jenis kain tadi, Puan Yasmin dah terangkan sedikit sebanyak. Tapi kain kapas dan cotton sahaja yang digunakan untuk pembuatan batik Pulau Pinang. Sebab-sebabnya kenapa? Okey, pertama sekali Pulau Peranginan
pulau selalunya mengundang pelancongan. Dan dalam di Pulau Pinang, cuacanya sentiasa panas dan cuaca tropika ini pakaian yang paling selesa semasa bercuti ataupun bekerja, saya rasa ialah kain kapas. Dan kalau kita melihat pada pelancong asing, mereka amat gemar pada kain kapas dan kain linen. Sebab tak panas. Sebab dia datangnya daripada pokok. So bahan semula jadi ini memang menjadi satu tarikan pada pelancong asing. Kita rasa kalau kain kapas ni kita kena gosok, kita kena apa orang kata starch dan sebagainya kan. Tetapi pelancong asing ataupun orang luar, mereka memang mencari produk yang dibuat daripada bahan semula jadi. So ini yang kita hendak wujudkan dalam menghasilkan batik Pulau Pinang. Ni saya tengok ni macam tahu je, macam sedaya upaya ni cuma nak faham motif ni. Hisham, kalau you pergi ke tepi pantai, you masuk snorkeling, inilah yang kita cuba bayangkan, underwater atau under sea, the bubbles, you know. Patutlah Hisham tak tahu sebab Hisham tak pandai berenang. Itulah sedihnya. Lepas ni Hisham mesti pandai berenang. Okey, macam mana kalau macam contohnya Hisham Saleh nak beli kan produk seperti batik Pulau Pinang, tapi bukan ada kat Pulau Pinang, kita mungkin jauh, dan ada dirancang juga tak Datuk untuk pasaran yang luar, lebih meluas? Kita akan buat online juga insyaAllah. Dan Datuk sendiri macam mana lihat apabila sudah adanya potensi melihat pada segi kedaya upayaan produk batik seperti batik Pulau Pinang ini, macam mana Datuk melihat potensi dia? Sebenarnya di Pulau Pinang ni kita ada lebih kurang 9 orang pengusaha batik. Tapi mereka membuat batik cantik yang biasa-biasa sahajalah. Bukan batik Pulau Pinang. Bukan batik Pulau Pinang. Sebab batik Pulau kita akan lancarkan. Kita batik Pulau Pinang ni bukan sahaja dia kain baju lelaki dan perempuan. Kita juga ada terkung. Ini kita juga baik terkung ini. Unik. Cantik ni. So kalau kita pergi membuat haji ke umrah ke, kita kita dalam kumpulan. So kita boleh mengenali kumpulan kita melalui telekung kita. Dan kita tidak menggunakan warna-warna garang sebab kita tahu tujuannya beribadah. So konsep kesederhanaan itu kita zahirkan pada telekung kita, tetapi kita masih menggunakan motif-motif yang berkaitan dengan negeri tersebut, ataupun kita boleh menggunakan motif-motif yang berunsur keislaman. Dan telah pun ada juga sebenarnya permintaan untuk buat table runners, table mat dan sebagainya. Baru nak tanya. Kan, produk-produk itu produk-produk kita, variety kita pelbagaikan dia. Supaya ianya menjadi sebahagian kehidupan orang-orang kita di Malaysia. Okey. Bila cakap pasal batik, orang mungkin akan lebih sinonimlah dengan Terengganu, Kelantan, Sabah mungkin. Macam mana batik Pulau Pinang nak berdepan dengan saingan daripada saudara mara sendiri ni, rakan-rakan sendiri ni, tapi dengan identiti yang berbeza? Kita pun terfikir juga macam mana. Tapi itulah, kalau kata batik Pulau Pinang ini hanya atas cotton saja. Batik Pulau Pinang tidak akan dibuat atas silk. Itu kelainannya. Dan cotton pun ada pelbagai jenis cotton, linen dan sebagainya. So kita membagikan, jadikan dia produk eksklusif di Pulau Pinang ni lah. Dan saya rasa dengan motif-motif yang ada, buah pala, pecah pokok pala pun, daun pala, perdu pala, bunga pala dan sebagainya, itu semua kita akan batikkan. Buah pinang, contoh cross section buah pinang dan sebagainya, semua kita akan batikkan. So uniknya adalah kerana ia melihat kepada alam dan bayu yang berada di Pulau Pinang sahaja. Okey. Yasmin, cakap pasal alam dan bayu ni, kita tahulah mungkin seperti yang puan sebut tadi, unsur-unsur yang ada di Pulau Pinang, kecantikan, kelebihan Pulau Pinang itu sendiri diinspirasikan kepada penghasilan batiknya. Tapi dia seolah-olah macam mungkin terhad. Mungkin sampai satu masa dah semua dah kita pakai motif pokok ke, motif hidupan laut ke, pemandangan dah cukup habis dah. Macam mana? Tidakkah terasa skop tu kecil terhad sebenarnya? Terhad. Tak. Kalau kita melihat pada batik keseluruhannya, unsur alam menjadi sumber inspirasi. So unsur alam tu boleh diperbagaikan dengan bermotifkan putik saja, kita boleh menghasilkan pelbagai idea. Saya bagi contoh ya. Kita melihat ini sebagai daun dan juga bunga buah pala. Ini bijinya yang kita ambil dia punya kulit saja dan kita boleh hasilkan motifnya. So seperti semua pembatik, mereka banyak orang kata kreativiti mereka, dan daripada kreativiti ini diolah. So setiap sesuatu produk tu atau satu bahan itu memang boleh diperolah, diperbagaikan. Saya rasa tak ada nohtah dalam konsep hendak memperbagaikannya. Yang ini contohnya ini cengkerang.
Kita buat kurta. Kurta. Yes. Okey. So sekarang kita ikut trend pakaian sekarang ya. Kiranya modern itu tetap ada. Ada cuma ya elemen batik itu masih lagi mengekalkan tradisional yang ada tu. So yang ni dikatakan teknik canting. Sekarang ni batik dah masuk ke era printing. Tapi di Pulau Pinang kita hendak mengekalkan tradisi. Wah, itu betul-betul handmade lah. Ya, 100% handmade. Okay. Macam Datuk sendiri melihat sekarang ni kalau kita sebut pasal siapa yang pakai batik, kita dah tahulah siapa kategorinya, golongan umurnya. Ada usaha untuk kita nak, sebab saya rasa kalau dah ada elemen moden tu untuk anak muda ni lah. Betul. Meremajakan batik. Satu ayat yang betul, meremajakan batik. Sebab kita mahu supaya batik dipakai bukan saja oleh orang tua-tua, tapi juga golongan muda ini. Host program menjadi ejen yang amat penting dalam kita hendak mengekalkan tradisi di Semai, budaya di Sanjung. So saya rasa mereka yang dalam kepimpinan, tak kiralah di peringkat apa pun, contoh teladan itu harus datang daripada pucuk kepimpinan. Saya kalau saya pakai batik ni bukan semata-mata untuk satu event, tetapi biasanya kalau saya pergi pantai saya pakai batik. Awak macam Mak Saleh lah. Okey. Itulah dia. Anak Saleh Roy. Okey, kita nak cakap pasal majlis pelancaran batik Pulau Pinang nanti. Datuk kalau mungkin Datuk boleh berikan butiran sikit. Alhamdulillah majlis kita akan dilancarkan pada 19 hari bulan 3 hujung minggu ni yang akan dirasmik oleh yang amat berbahagia Tuh Puan Majlis Puan Cik Syarif. Itulah isteri kepada TYT. TYT pun akan hadir bersama. So kami telah mengadakan perbincangan dengan yang terutama Tun. Beliau juga sebenarnya terlibat dalam memberi idea-idea baru tentang batik. Sebab beliau juga seorang berjiwa seni, insyaAllah. So beliau, kita akan melancarkannya di Hotel Alexis di Teluk Kumba jam 2.30 petang pada hari Ahad 19 hari bulan. Apa atau caranya majlis itu? Ada peragaan? Ada. Kita telah pun memilih local talent, peraga dan peragawatinya daripada Pulau Pinang sendiri selama 15 orang. So kita akan memperagakan 30 pakaian di situ nanti. Dan kita juga akan membuat jualan langsung di situlah. Jadi kepada yang berminat untuk mendapatkan batik Pulau Pinang di pelancaran, kita akan jual di sana nanti. Ini terbuka juga lah pada orang untuk jualan terbuka lah. Tapi yang untuk peragaan kita buat itu tutup. Kita menjemput ke semua ketua-ketua jabatan VVIP untuk melihat dulu lah. Jadi satu perkongsian yang baru dan juga cukup menarik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Yang Mahmah Dato' dan juga Puan. Selepas ini Rina sudah terbayang-bayang untuk memakainya di, kalau saya pakai di pantai, ada perlu perginya di satu lokasi yang tersendiri. Sudah fikir? Belum. Okay, kalau pergi ke pantai, kalau pergi ke pantai? Iya, saya ke pantai. Saya memilih batik di pantai. Okey. Saya di dapur. Ah, dapur.